Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Ya, bagaimana Nana semua hari ini? Semoga Nana semua sehat selalu, terjaga kesehatan dan menjaga kebersihan ya, dan ingat selalu pada protokol kesehatan, yaitu ada 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer, kemudian yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Ya, untuk pembelajaran kali ini di PJOK kelas 4 kita akan melanjutkan materi yang video sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak ya, yaitu tentang pembelajaran sepak bola. Nah, untuk anak-anak semua, hari ini kita akan praktik dan kemudian nanti kita akan berolahraga bersama ya. Jadi, untuk anak-anak semua silakan pakai baju olahraganya, pakai sepatu olahraganya, dan kita berolahraga bersama di pembelajaran kali ini. Nanti kita tonton ya videonya ya. Stop. Hai anak-anak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, untuk aktivitas kali ini, sebelum kita melakukannya, alangkah baiknya kita berdoa agar aktivitas kali ini bermanfaat dan berguna untuk tubuh anak-anak semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, setelah kita berdoa, kita pemanasan dulu sebelum melakukan aktivitasnya. Pemanasannya kita bisa dengan diam di tempat dan kemudian kepalanya ke atas, bawah, sampai kanan, sampai kiri. Nah, ikuti Bapak ya. Ke atas dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, mulai tarik dalam, seperti ini. Nah, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sebaliknya. Tangan-tangan mulai berbakal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita ke depan. Tangannya dua-duanya depan. Seperti ini. Ke depan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang samping kanan. Satu di atas seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita ke kaki. Kaki diangkat sebelah. Di kanan dulu ya, diangkat. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki kiri, diangkat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke belakang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang kita ke dinamis. Ya, tangan di pinggang, kemudian bawah ke atas. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kanan 2 kali, kiri 2 kali. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang patahkan kanan 2 kali, kiri 2 kali. Siap. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, sekarang kita akan pemanasannya, yaitu tangan di depan dada, kemudian buka lebar ya. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang ke depan, kemudian ke belakang. Ini 1, 2, 3, 4 Siap? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang dibuka lebar-lebar. Kemudian seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4 Seperti ya. Baik, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Nah, itu tadi pemanasannya. Sekarang kita langsung ke aktivitasnya ya. Nah, untuk aktivitas kali ini kita akan melakukan aktivitas gerak dasar apa ya anak? Sepak bola. Bisa dengan menggunakan bola apapun, tapi yang penting gerakannya itu benar ya. Nah, Bapak akan mencontohkan gerak dasar passingnya, kemudian nanti ada dribble, kemudian nanti ada heading dan shooting. Tapi untuk shooting paling nanti anak-anak semua yang penting tahu caranya, seperti passing sebetulnya ya. Nanti pasti ada kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, kemudian dribbling ada kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, dan shooting dengan punggung kaki, dan yang terakhir ada heading ya. Sekarang kita ke passing dulu. Passingnya itu anak-anak, yang pertama kita tahu dulu siapa yang akan dipassing. Kemudian kedua, kakinya di depan, satu untuk tumpuan, kaki belakangnya itu untuk perkenaan dengan bola. Kemudian ayunkan kaki kanannya. Ayun. Nah, seperti itu. Ya, bisa ya? Ayunkan bola ininya, kakinya. Kontrol lagi. Nah, stop dulu. Nah, kemudian lagi coba lagi. Lihat lagi ke depan. Passing lagi. Lihat lagi ke depan, passing lagi. Lihat lagi ke depan, passing lagi. Ayunkan, ayunkan ke kakinya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu passing pakai kaki bagian dalam. Kemudian kaki bagian luar, passingnya seperti apa? Kaki bagian luar itu ini nih. Jadi kaki passingnya seperti ini. Nah. Nah, seperti itu. Sama seperti kaki bagian dalam, kaki bagian luar juga tetap diayunkan agar bolanya bisa jauh dan power kita kena dengan bola. Nah, itu ya. Kemudian gerakan yang kedua yaitu dribble. Kalian dribble dengan bola dan kaki bagian dalam seperti ini.
Nah, dribble. Dan lengan kiri juga. Bawa lari atau dengan kaki bagian luar. Ini. Sebalik. Lakukan seperti ini di rumah. Bisa di halaman, bisa di teras, dan di tempat mana saja. Dibawa lari pelan pelan saja, jangan terlalu cepat-cepat. Nah, seperti itu yang dinamakan dribble. Seperti ini. Atau seperti ini. Seperti ini. Atau seperti ini. Nah, itu tadi dribble. Sekarang kita akan shooting. Shooting bola itu dengan punggung kaki. Punggung kaki itu ini nih. Nih, ini yang dinamakan dengan punggung kaki ya. Shooting. Yang pertama kita tahu dulu sasarannya. Kemudian kita tempatkan kaki tumpuan berada di sebelah bola. Jangan terlalu di depan dan terlalu ke belakang, tapi di samping bola. Badan agak sedikit condong ke depan, kaki ayunkan. Nah, seperti itu. Lagi ya. Taruh di samping bola. Taruh di samping bola, kemudian badan condongkan ke depan, ayunkan kaki. Nah, ayunkan. Nah, seperti itu. Itu tadi ada passing, dribbling, dan juga shooting anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan praktikan heading. Untuk heading sendiri, anak-anak bukan dengan kepala, tapi dengan ini nih. Bagian sini, bukan bagian atas. Tapi pakai bagian kening. Bagian depan kepala nih. Jadi ketika sundul ke depan, bukan ke atas seperti ini. Ke depan. Nah, untuk anak-anak, ketika bolanya datang, misalkan dari depan, sundul, ke depan, sundul, sundul, sundul. Nah, seperti itu. Bisa ya? Bisa dilakukan ya? Nih, contoh ya. Nih, contoh dari jarak jauh. Bolanya bisa kembali ke kita sendiri. Kalau kita sundulnya atau menyundul bola atau heading bolanya itu benar. Ya, Bapak contohkan dulu agar anak-anak bisa melihat pas headingnya. Nah, itu tadi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Itu nanti ada passing, ada shooting, dribbling, dan juga heading. Oke anak-anak, ya itu tadi aktivitas untuk gerakan sepak bola. Nah, itu tadi aktivitas gerak dasar pada permainan sepak bola ya. Nah, sekarang kita pendinginannya. Pendinginannya kita goyang-goyangkan seluruh tubuhnya agar tidak kaku lagi dan bisa beraktivitas kembali ya. Goyang-goyangkan semuanya. Atas, samping, goyang, menunduk. Nah, seperti ini ya, menunduk. Kemudian ke atas, hirup. Buang, hirup. Buang. Nah, itu tadi ya untuk gerakan aktivitas pada pembelajaran kali ini. Nah, itu tadi aktivitas pada hari ini. Nanti anak-anak bisa dicoba di rumah dengan melakukan pembelajaran PJOK kelas 4 untuk materi pembelajaran sepak bola. Nah, nanti, nah itu ya untuk video yang tadi sudah dijelaskan. Dan sekarang kita ke kesimpulan pada pertemuan satu dan pertemuan kedua yang hari ini sudah selesai, yaitu tentang kesimpulan pada olahraga atau pembelajaran sepak bola itu sendiri ya. Nah, sepak bola itu sendiri adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim yang berbeda dengan komposisi pemain yang berada pada lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Asosiasinya sendiri untuk dunia itu FIFA, Federation Internationale de Football Association. Dan untuk Indonesianya sendiri yaitu PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kemudian ukuran panjang lapangan itu 90 meter sampai 120 meter,
dan lebarnya itu 45 meter sampai 90 meter. Kemudian ukuran radius lingkar tengah 9,15 meter dan dengan diameter 18,30 meter. Dan ukuran lebar kotak penalti itu 16,5 meter dan panjangnya 39,2 meter. Dan untuk panjang gawang sepak bola itu sendiri yaitu 7,32 meter dan lebarnya 2,44 meter. Serta jarak titik penalti dari gawang yaitu ada 11 meter. Dan yang kelima itu teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola, ada menendang, ada menggiring, mengontrol atau menghentikan bola, menyundul, merampas, lemparan ke dalam, dan menjaga gawang. Jadi ada 7. Nah, itu teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah, itu tadi pada pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah menonton dari video sebelumnya, yaitu tentang teori-teori dalam pembelajaran sepak bola. Dan tadi barusannya itu kita praktik ya Nana ya, praktik pembelajaran sepak bola. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bye-bye.